Salam. Hai Long. Rin, tadi Mama telefon. Mama? Dia suruh Rin balik Ipoh hari ni. Oh, birthday Arin. Sepatutnya Arin kena balik sana minggu ni. Kalau nak balik hari ni, sempat rasanya. Lagipun bukan jauh pun Ipoh tu. Yalah, yalah. Arin, Arin. Selamat hari jadi. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan tambahkan telinga kalau kena bebel dengan Mama hari ni, okey? Thank you, Long. Tak apa, cuba telinga hari ni dah cukup besar nak tak ada apa yang Mama bebel nanti. Cool. Okeylah, Arin masuk bilik dulu. Penatlah. Okey. Hai, Kak Lia. Ya, happy birthday, sayang. Thank you. Sayang, nanti tolong bekalkan makanan untuk Arin. Dia nak balik jumpa Mama hari ni. Yalah. Mama pergi kerja dulu, ya. Okey. Okey, baik-baik. Nak ke mana ni? Nak pergi jumpa Komander Arif, siap. Ada hal nak bincang. Oh. Ni. Kau dah dengar berita terbaru? Tak dengar pula berita apa? Lieutenant Aliza. Permohonan dia yang nak ditukarkan ke Kelantan tu. Dah lulus. Riz. Kau okey tak ni? Okey. Aku gerak dulu. Baik Komander Arif tunggu pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Arin suapkan untuk sikit. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Mama sikit. Sikit je, sikit je. Sikit je, eh? Okeylah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat hari jadi, Arin. Selamat hari jadi, sayang. Arin, Mama dengan Abah akan sentiasa doakan yang baik-baik untuk Arin. InsyaAllah. Amin. Amin. Kalau Alu dengan adik ada lagi best, kan? Nak buat macam mana? Along kerja, adik kat kampus. Kita-kita je lah. Sedap nampak, kan? Arin, Arin beritahulah Mama. Apa yang Arin nak? InsyaAllah, Mama akan tunaikan. Apa yang Arin nak? Arin nak Mama dengan Abah pergi honeymoon dekat Paris. Cantik aku. Tak ni. Main-main pula. Alah, Mama dengan Abah kan sibuk je uruskan pasal anak. Sekali-sekala, pergilah enjoy. Abang, tengoklah si hari ni. Kita tanya, dia ada tuju untuk kita pula. Paris tu. Arin. Pak Uda dan Mak Uda ada datang lagi tau. Dia masih tanyakan Arin untuk Zakuan. Arin. Ya Allah, aku mohon ampun andainya dalam menyampaikan agamamu, aku ada menyentuh dan menyakiti hati hamba-hambamu. Sesungguhnya hanya Engkau yang Maha mengetahui. Berikanlah kemuliaan pada insan-insan yang pernah berkecil hati padaku untuk memaafkanku. Amin. Assalamualaikum, Abang. Umi suruh tanya bila Abang balik. Dia nak bincang pasal cari isteri. Ma, Arin tak nak fikirlah pasal jodoh tu. Arin, Mama ni kan bukan nak paksa Arin. Tapi Mama risau, tahu tak? Lah, Mama nak risau apa? Arin okey je berada depan Mama ni. Sihat je. Arin tu sihatlah. Ni Mama ni. Mama sakit hati ke tak? Ha. Arin tu langsung tak fikir masa depan Arin. Arin tahu tak umur Arin dah berapa sekarang ni? Ha, tu Along tu. Masa umur macam Arin ni, dah sibuk nak berbini tak? Mama, ni kan soal jodoh. Yelah.
Tapi kita kena pertimbangkan apa yang ada di depan kita. Tu keluarga Pak Uda tu. Dah lama dah minta Arin. Ma, Arin sayang abang tu dah macam Arin sayang Alung. Sorry ya, Ma. Ma, senyumlah sikit. Arin nak balik ni. Okey? Ma? Dah salah dengan abang ke? Dah lah tadi. Yalah, Arin pergi dulu. Assalamualaikum. I love you, Ma. Bawa kita berpulang hantai. Okey, I love you. Bye. Dah habis. Okey, bye, Abah. Bye, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Degil. Gila-gila Arin pun dia ada prinsip. Prinsip? Prinsip apa, bang? Kalau dia terus berprinsip macam ni, sampai bila-bila dia tak bersuami? Sama je bapak dengan anak degil. Assalamualaikum, Ustazah. Wassalam, tuan. Tuan Fauzan cari siapa ni, ya? Saya cari Kapten Mukhlis. Tadi saya cari dia dekat kafe. Dia tak ada. Dekat pejabat pun sama. Saya pun tak pasti dia dekat mana, tuan. Tapi saya rasa Letnan Aliza dia nak jumpa dia, tuan. Letnan Aliza? Ya, tuan. Letnan Aliza. Hari ini hari terakhir dia di sini. Kemudian dia akan lepuh diri ke Kelantan. Saya tunggu abang saya ambil je ni. Lagipun barang-barang semua dah siap dah. Dah lama saya cari Mukhlis. Susah sangat nak jumpa. Saya baru dapat tahu yang Aliza nak pindah ke Kelantan semalam. Rupanya hari ini dah nak bertolak. Saya ambil cuti je dulu. Lagipun keputusan last minute, 2 minggu baru dapat tahu. Masya-Allah. Saya terlalu sibuk kerja kat luar sampai apa yang jadi kat sekeliling pun saya tak sedar. Tak apalah Mukhlis. Saya doakan awak bahagia dan awak dapat apa yang awak nak. Aliza, saya minta maaf kalau keputusan yang awak buat ni berpunca daripada saya. Setiap orang berhak buat pilihan, kan? Lagipun, saya tak berdendam langsung dengan awak, Mukhlis. Awak jangan risau. Cuma satu je yang saya minta. Saya nak kenal siapa bakal isteri Mukhlis nanti dan siapa yang berjaya robohkan dinding hati yang kebal tu. Dr. Faizal, sibuk ke? Not really. Cuma macam nak tulis surat pergi kementerian. Kenapa? Ask for more doctors. Jadi senang kita ambil cuti. You ni jangan buat lawak boleh tak? Kalau kita cuti, siapa yang nak rawat kat hospital ni? Senang kan jadi? Macam happy je, macam tak ada problem. Sebenarnya, kecaraan ni lah membuatkan hidup kita lebih mudah. True. Genius lah ini. Patutlah doktor pun sayang. Sayanglah sangat. Okeylah, saya ada kerja nak buat. Bye. Arina. Kalau malam ni kita date nak tengok sinaran bulan. Bulan? Boleh, tapi dekat hospital jelah sebab kat sini pun ada bulan. Bulan sabit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jauh sangat termenung. Ingat family ke? Bolehlah, Zan. Lama tak balik. Rajin-rajinlah tanya khabar. Mak kau pun tak apa sihat kan? Atau kau risau mak kau tanya pasal calon isteri? Aku tengok Lieutenant Aliza tu sesuai sangat dengan kau. Dan satu kem cakap benda yang sama. Zan. Benda dah lepas lah. Ni, apa cerita pasal kes Sabina tu? Entahlah, Zan. Susah nak cakap. Takpelah, Riz. Kau dah buat yang terbaik dah.
Sekarang ni just serah je pada takdir. Buahan dah ada, kuih dah ada. Ya, awak saya jom tengok abang ni kenapa? Dah lama abang nak buat kenduri ni kan? Alhamdulillah dapat juga buat. Adalah rezeki lebih sikit lepas balik operasi. Oh, abang dah jemput Ustaz Mufis baca doa? Dah, dah jemput dah. Lihat peliklah abang. Kenapa Ustaz Mufis tu tak kahwin lagi? Dah jodoh orang awak. Mana kita nak tahu? Ada apa-apa lagi? Ada. Semua dah komplit dah. Mulakan hari dengan ingat pada abang ya. Take care. Yuki kan dengan malam. Takkan dia call aku. Hello. Hey, I'm sorry kacau you pagi-pagi buta ni. You off kan hari ni? Eh, le, macamlah you tak tahu, bukan you ke yang buat jadual. Kalau I yang buat jadual, puas hati I buat satu shift dengan you, senang sikit nak keluar date. Ah. Senang ke you nak keluar dengan I ni? Ah, ni kenapa call I ni? Macam ni, I ingat nak ambil you lah malam ni nanti. Kita pergi bowling ke? Tak pun kita keluar dinner. Eh, tak boleh lah. Faizal, you boleh ajak ramai lagi perempuan dekat hospital tu tau. Iyalah, tapi perempuan nama Dr. Ariana tu ada satu je kat hospital ni. Please lah, Ariana. Ah, tak boleh lah. Sorry, I kena balik lumut. Oh, abang I ada buat kenduri. You ni ada banyak je lah alasan. Pergi lumut lah apalah. Okeylah, drive safe. One more thing, jangan lupa untuk kirim salam dekat bakal mentua itu eh. Okey, insya-Allah. Okay, bye. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Buat apa hujung-hujung minggu kat pejabat ni? Ya, saya ambil buku saya tinggal, Tuan. Nak guna pula tu. Oh. Oh ya, Tuan. Semalam Puan Aliza ada telefon saya daripada Kelantan. Dia kirim salam pada Tuan. Kirim salam? Kirim salam. Katanya dia sibuk sekarang. Tuan janganlah tak nak jawab salam dia. Dia dah jadi seorang muslimah sekarang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Okeylah, Tuan. Segera dulu, Tuan. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, kat mana ni, Long? Sini. Okey. Halung ni. Ada baru je sampai. Dah kena angkat sofa. Kata kuat. Bau sikit dah kecoh dah. Kalau ya pun, bagilah dia makan dulu. Pergi. Seronok apa pula ni? Makan lah. Along, ramai kamu jemput malam ni? Eh, tak ada. Ramai sangat, Abah. Saya jemput jenjiran sini. Kawan-kawan Along, anggota kat unit Along, itu sajalah. Abah, terima kasih banyaklah Abah sebab sudi datang tolong Along kat sini. Alah, kau kecil je. Ma, ni laparlah. Nak makan sikit boleh? Ish, budak ni. Habis-habis makan je kerja. Bukannya reti nak tolong Mama dengan Kak Malia ni buat kerja kat dapur ni. Megedik je. Tak baiklah Mama cakap macam tu. Mama tak tahu Arin tengah tolong Along dekat luar tu. Angkat sampah, angkat sofa, sapu rumah. Itu kerja lelaki, bukan kerja perempuan. Kalau kahwin nanti macam mana? Kenalah belajar buat kerja dapur ni. Sampai masa pandai-pandai lari. Ada je jawapan dia kalau kita cakap. Okey, maki sikit. Malia, kadang-kadang kan, Mama macam pelik macam manalah Arin menjadi doktor. Perangai dia kan, mengalahkan budak tadika. Tak tahulah macam mana nanti kalau dia kahwin. Kesian si Zakuan tu. Shh.
Semua dalam fail tu ada semua keterangan pasal ceramah tu. So nanti kau boleh tengoklah. Riz. Kau okey tak ni? Tak lah Zan. Rasa berdebar pula hati ni. Dah call mak kau ke? Dah. Petang tadi. Alhamdulillah mak aku sihat. Selalunya debar rasa ni ada dua sebab. Pertama sebab tak baik. Dan yang kedua, sesuatu yang di luar dugaan kita. Luar dugaan? Maksud kau? Yalah mungkin ada satu perkara ataupun pertemuan yang kita tak jangka. Aku harap yang datang lepas ni biarlah yang baik-baik. InsyaAllah. Kalau kita fikir dan niat yang baik, segalanya akan baik. Ya. Akak tolong letak sudulah dalam pinggan tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tak ada orang ke dekat depan tu? Akak tolong isi lauk-lauk ni eh. Waalaikumsalam. Tuan Izzuddin ada? Waalaikumsalam, Ustaz Fauzan. Cepat-cepat masuk. Assalamualaikum, Chris. Tak ada. Cepat. Eh, Osman. Aduh, sakitlah, Long. Mata tengok siapa tu. Along, siapa kawan Long yang pakai baju biru tu? Ustaz. Tahulah, Ustaz. Takkan tak ada nama. Kapten Ustaz Mukris. Kenapa? Okey. Nanti kirim salam dekat dia. Oh, waalaikumsalam, Aidil. Berlari sendiri dan sepi. Cuba tuk sembunyi rasa ini. Namun hati menguasai. Jaga sikit. Kalau Mama nampak kan, dia koik di mata tu kan. Along. Along dah kira salam ke belum? Yang tiba-tiba menggatal ni kenapa? Alah, gatal ni Ustaz Mukris je pun. Ustaz Mukris. Ini ada mesyuarat apa ni, dua beradik ni? Mesyuarat kat dapur pula. Tetamu tunggu dekat luar nak makan ni. Tak ada, memang nak hantar makan. Mama ni sibuk dekat kacau sini. Along. Jangan lupa kira salam tau. Sesuatu yang pernah ku merasakan waktu dulu. Ingin ku berlari sendiri dan sepi. Cuba tuk sembunyi rasa ini. Namun hati. Waalaikumsalam.